anakku. Oke. Reaction ya? Oke. Kembali lagi kita di Camp Talks. Para Camp Talkers nih, senang banget ya. Hari yang ditunggu tiap hari itu adalah ketemu saya dan bintang tamu yang seru-seru untuk membahas soal fotografi ya, cuman di Camp Talks ini. Nah, udah banyak bintang tamu yang datang, banyak banget pertanyaan-pertanyaan juga. Kali ini ada yang berbeda nih, jenis fotografi yang akan kita bahas. Kenapa? Rata-rata tuh fotonya soal dokumentasi untuk bidang tertentu, atau apa ya, fotoin model, fotoin arsitektur, macam-macam sih. Untuk keperluan keindahan, kemudian dokumentasi kayak tadi yang saya bilang, dan juga fashion. Nah, kali ini ada yang sedikit berbeda nih. Ini berat banget nih, topik hari ini berat banget. Kita akan membahas soal seni yang dalam lah. Kita sebutnya fine art photography. Fine art photography adalah cabang fotografi yang lebih menitik beratkan nilai estetika dan intelektual dalam karya-karyanya. Jadi, selain indah, foto tersebut juga mengandung arti. Foto yang ada pada sebuah foto fine art dikenal sebagai salah satu foto yang sulit dimengerti. Fine art akan sering kita jumpai di museum atau galeri. Camp Talkers, gimana? Udah ngerti belum? Fine art? Pasti gak ngerti. Gua juga gak ngerti. Tadi nonton cuma segitu doang sih, ya pasti belum dapet info banyak. Makanya, khusus di Camp Talks hari ini, gua mengundang bintang tamu dari fine art photography, yaitu fine art photographer. Fotografi kan jenisnya, fotografer orangnya. Nah, ini orangnya, Mas Hengki Lee. Halo Mas, apa kabar? Apa kabar, Mas? Selamat datang ya di acara Camp Talks. Makasih diundang di sini ya. Oh iya, senang banget. Kehormatan kita tuh, buat saya. Wah, kita yang kehormatan bisa datengin Mas Hengki Lee, pemenang penghargaan. Apa banyak banget ya penghargaan, nanti kita bahas penghargaannya kayak apa. Nah, Mas, ini nih, saya tuh dari tadi tuh sebelum itu mikir loh, wih, gimana caranya foto gini ya, gitu, kok bisa keren, terus kok bisa kepikiran gitu. Mas Hengki tuh udah berapa lama sih geluti fotografi? Saya sebenarnya dari tahun 2008 ya, tapi okay, awal-awalnya saya nggak tahu ya mau motret apa waktu itu, karena ya cuman ikut aja gitu, orang motret saya suka lihat gitu ya, saya juga mau coba gitu. Mulai dengan coba-coba apa, still life gitu, saya main still life di komposisi gitu. Okay. Terus kemudian saya juga pernah coba street photography juga, saya senang lihat orang lihat snapshot. Saya juga jadi tertarik mau coba street photography. Setelah street photography, saya juga kebetulan juga bergabung dengan banyak apa komunitas online gitu ya. Okay. Nah, saya ngelihat ada beberapa karya yang menjurus ke fine art. Nah, terus akhirnya saya jadi tertarik gitu. Entah kenapa saya kepanut di situ gitu. Kemudian saya kan cari tahu mereka pakai lensa apa, bagaimana gitu ya. Nah, jadi saya coba juga ada merek lensa gitu ya, yang blurnya tuh khas gitu ya, lens baby lah namanya itu. Lens baby. Nah, ini dari lensa sendiri kita udah dapat efek blur yang unik itu. Gitu. Jadi sebetulnya dia seperti lensa lainnya, bisa fokus, tapi si blurnya ini berkarakter. Ada sebagian yang blur, sebagian yang fokus. Gitu. Ya, jadi ada kayak begitu. Sebenarnya gue nggak ngerti, cuman sosok iya ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi soal lens baby itu ya. Saya masih penasaran soalnya. Nah, susah nggak sih Mas untuk apa? Ah, saya mau jadi fine art photographer. Dibilang susah apa enggak, itu relatif kali Mas ya. Karena orang kan masing-masing kan ada panggilannya juga gitu. Maksudnya bakatnya juga istilahnya gitu. Kalau kita demennya di landscape, kita maksa-maksa mau jadi ke fine art juga kan agak susah juga gitu ya, maksudnya emang bukan di situ gitu. Tapi kalau kita memang ya udah ada taste di fine art gitu ya, ada bakat di situ, saya rasa sih tinggal nunggu waktu untuk menemukan karakter gitu. Mungkin mirip-mirip sama pelukis kali ya, kan pelukis yang by demand, jadi tolong lukisin muka saya dong, kalau bisa semirip mungkin gitu ya. Jadi apapun yang lo bikin, gue pengen dulu
gitu. Nah kalau fine art kan kadang tidak sesuai dengan permintaan kan ya? Iya, iya. Fine art itu lebih ke subjektif sisi fotografer ya, gitu. Ya. Jadi bukan klien, saya minta difotoin kayak gini, nggak bisa. Enggak, sama sekali enggak itu. Itu tuh jadi ini nih, kalau bisa ada perdebat di perdebatan nih di komunitas fotografer. Wah, foto lu nggak fokus tuh. Lu emang maunya nggak fokus kok gitu. Jadi bukan menjadi patokan kalau di fine art itu kita bebas berkarya. Kita punya kuas, punya cat, kita cat sesuka-suka. Benar, gitu. Benar, ya, kita mau apa gitu. Nah, yang paling sulit di fine art itu, apa namanya, sulit itu kan menjadi relatif juga ya. Misalkan ada imajinasi, terus kita menuangkannya, itu kesulitannya di mana tuh? Misalnya pas lagi kita punya ide ya, belum tentu lokasinya juga kita bisa dapat. Terus juga belum tentu juga kita punya apa pernak-pernik yang pas sama ide kita. Nah, kita harus cari, tak tahu mau cari juga kemana atau nggak ada. Itu kesulitan juga ya, secara teknis begitu ya. Dan secara apa psikologis ya, ya memang kadang mood ya. Jadi kalau saya lihat juga foto-foto Mas Hengki di Instagram tuh tidak menunjukkan wajah seseorang. Jadi seolah-olah itu merepresentatifkan manusia aja gitu. Benar. Mas Hengki, saya pengen dong beli foto yang ini. Sah-sah aja ya, karena itu bukan muka orang betul, gitu, betul, siapa yang dikenal gitu, itu betul. Bisa. Iya, saya juga memang sengaja ya, jadi apa namanya, foto-foto seperti itu, gitu. Karena kan secara simbolis. Iya, simbolis. Kan kalau misalnya kita nggak begitu ya, muka kelihatan apa, selesai. Iya. Kalau ini kan imajinasinya terserah dia. Iya. Dia mau bayangin itu siapa, itu tato dia, apa dia sendiri gitu. Jadi seperti puisi lah gitu. Iya. Karena basicnya memang saya kan ke fotografi saya demen baca puisi. Oke. Kayak Khalil Gibran lah apa gimana gitu. Saya juga kadang kalau lagi gimana pengen jadi kepengen nulis melo gitu. Seru nih. Kita akan ngebahas lagi soal kegalauannya Mas Hengki ini ya, yang diwujudkan dalam fotografi setelah yang satu ini. Yang enggak biasa lah gitu. Jadi banyak simbol-simbol yang dia main gitu. Nah, itu membuat saya tertarik juga tuh. Halo Camp Talkers, masih membahas soal fine art fotografi bersama Mas Hengki Lee. Nah, Mas, tadi kan udah ngomongin sedikit lah soal perjalanan Mas kenapa memilih fine art. Nah, sebetulnya fine art fotografi itu kalau dari sudut pandang Mas Hengki itu apa sih definisinya? Ya, sebenarnya saya kalau ditanya mengenai definisi fine art fotografi itu agak serem juga ya, karena karena memang luas sekali ya, orang mendefinisikan itu gitu. Tapi kalau ditanya secara pribadi gitu ya, saya lebih menekankan gini. Jadi fotografi itu lebih menekankan kepada rasa dan emosi dengan fantasi ya. Maksudnya bukannya kalau yang lain kan lebih ke aturan gitu ya, landscape misalnya kan harus ada aturannya bagaimana gitu. Di yang sepertiga itu. Iya, terus portrait juga. Rule of truth-nya gimana, segala macam. Harus tajam, gimana, enggak. Nah, kalau di fine art itu, yang setahu saya dan saya sudah lakukan, enggak harus begitu. Enggak harus begitu. Kadang-kadang sengaja saya blurin, abis-abisan saya blurin orangnya jadi kayak pentol korek begitu. Kadang-kadang yang bilangnya kayak alien gitu. Cuma kan, ya namanya saya pengen begitu, gimana? Iya, betul. Ya, jadi ya kalau di fine photography ya begitu. Jadi lebih menekankan kepada apa cita rasa ya. Kepada teknik. Iya. Jadi kadang tuh foto itu kayak tadi tuh Mas Eki bilang orangnya nggak jelas, akhirnya jadi kayak pentol korek gitu. Ya mungkin itu menceritakan soal hubungan kita yang belum jelas. Ngaco yang belum jelas. Nah, kalau ini ada dibutuhkan nggak sih skill yang dibutuhkan khusus, skill khusus yang dibutuhkan? Datang begitu aja sih ya, maksudnya ya itu tergantung dari kita juga, dari bakat kita apa gimana. Kalau kita bakat, kita ada panggilan ke situ, ya skill itu akan ada sendiri. Rasa itu akan ada sendiri. Betul. Dan rasa dan imajinasi itu yang akan membuat kita mengarahkan di mana tuh kamera itu mau diapain gitu. Lensa itu mau di gimana, komposisinya mau kayak apa gitu. Saya rasa lebih ke bakat sendiri di mana. Nah, berarti kan yang paling dominan di fine art fotografi adalah ciri khas. Ini fotografer ini karakternya begini. Benar. Nah, kalau Hengki sendiri,
menurut Mas Hengki, ciri khas Mas Hengki itu seperti apa sih? Gini, saya pernah menyangka saya ke surrealis ya. Tapi ternyata orang yang ngerti lukisan lebih ke impresionis, kayak lukisannya Monet gitu. Oh, seperti okay. Yang gitu. Itu orang yang pernah belajar kuliah di apa kayak jurusan seni gitu. Inspirasi lebih banyak datang dari mana? Inspirasi saya dari ini apa pengalaman pribadi saya juga gitu ya, kadang ya saya tuangkan di sini juga gitu. Okay. Nah itu kesepian saya gitu, entah itu perasaan apa lagi dulu gimana gitu. Terpuruk misalnya ya, gitu ya. Sedih apa gimana. Atau juga saya dari lagu gitu ya. Yeah. Lagu yang okay. Saya suka banget itu lagunya, musik-musik yang itu seperti dari Secret Garden gitu. Secret Garden. Mungkin kalau Mas Alan browsing bisa tuh, yeah. Secret Garden, duo dari Norway. Oh. Itu saya banyak dapat inspirasi dari situ. Terus juga dari film yang saya tonton. Oh iya, film juga seperti yeah. Ini. Kalau Mas Alan perhatiin foto saya banyak tuh orang yang pakai topi, pakai yeah. Coat, yeah. Itu dari film. Oh gitu. Iya, saya ada suka film-filmnya Tom Hanks dulu tuh. Apa tuh? Road to Perdition. Road to Perdition. Oh. Ya, itu saya terkesan sekali sama film itu gitu. Jadi, okay. Entah kenapa ya, saya punya obsesi gitu di situ mau bikin foto-foto yang bernuansa seperti itu. Wah, dalam banget ya. Sumur kalah dalamnya ini. Ini kalau misalkan masih belum jelas nih, kita sudah menyiapkan VT. Silahkan saksikan. Fine art fotografi diciptakan oleh seorang fotografer sesuai dengan visi dari seorang fotografer itu sendiri. Fotografi ini berlainan dengan fotografi representasional, seperti fotojurnalism yang menyajikan visual dokumenter subjek dan peristiwa tersebut. Fine art fotografi biasanya digunakan untuk mengiklankan suatu produk atau jasa. Tetapi, tak jarang fine art digunakan untuk menceritakan suatu seni murni yang ditemukan oleh seorang fotografer. Wah, keren banget tadi tuh foto-fotonya tuh luar biasa tuh. Mas, itu kalau ngeliat tadi ya, foto-foto yang dihasilkan oleh fine art photographer, kan keren-keren tuh. Kalau Mas Hengki punya idola nggak sih? Atau fotografer yang menjadi apa kiblat lah? Oh, jelas. Jadi sebelum saya melakukan yang sekarang saya lakukan, yeah. Saya kan ngeliat karya orang. Iya, yeah, yang tadi Mas bilang ya, komunitas atau apa gitu ya. Benar. Jadi kalau di dalam negeri sendiri saya ada fotografer yang saya sangat suka, namanya kebetulan sama sama saya. Oh gitu. Tapi nama belakangnya lain. Oh iya, kalau ya, sama bingung. Hengki Kuncoro namanya. Hengki Kuncoro. Iya, dia lebih ke dia juga fine art ya. Yeah. Tapi sama saya beda gitu. Beda karakternya. Ya. Kalau dia gimana tuh? Dia lebih menggali kayak apa? Nature gitu. Nature is foto nature, ombak gitu ya. Ombak di foto aja tuh ada emosinya gitu. Hmm. Lain sama orang lain foto gitu. Iya. Yeah. Terus juga lebih ya lebih ke nature lah dia. Oke, okay. Hengki Kuncoro ya. Iya, Hengki Kuncoro. Nah, terus kalau dari luar negeri saya suka namanya ada satu orang Amerika perempuan yaitu Angela Bacon Kidwell. Bacon Kidwell. Iya, itu juga fotonya bagus-bagus. Dia juga banyak main simbolisme gitu ya, banyak main apa? Yang enggak biasa lah gitu. Hmm. Jadi banyak simbol-simbol yang dia main gitu. Nah, itu membuat saya tertarik juga tuh. Yeah. Nah, itu juga menjadi kiblat saya gitu. Ada sempat enggak sih dalam kebutuhan belajar gitu ya. Kalau saya dulu suka awal-awal belajar adalah cari idola, saya coba kejar mereka nih foto gini kok bisa sih? Terus saya meniru mereka sampai saya akhirnya wah bisa nih. Akhirnya saya menemukan karakter saya sendiri. Mm-hmm. Kalau Mas pernah nggak sih mencoba gitu? Ada sedikit, tapi saya akhirnya berpikir lebih baik menjadi diri sendiri. Gitu. Betul ya. Jadi saya oke lah, saya suka dengan karyanya Hengki Kuncoro. Ya. Tapi saya nggak ambil plot persis seperti dia. Yeah. Saya ambil inti sarinya. Mm. Apa yang dia sampaikan dalam karya dia. Kenapa bisa kelihatannya ini meledak emosinya di situ. Padahal kan cuma sekedar foto ombak doang. Gitu. Yeah. Nah, saya coba dengan gaya saya sendiri, dengan pengalaman saya sendiri, obsesi saya sendiri. Tapi ini sama, saya ledakan di situ gitu. Di karya yang saya buat gitu. Saya coba bikin tuh explode gitu di situ. Yeah. Nah, tuh Kentoku banget pencarian jati diri, bukan dalam hidup aja ya, tapi juga dalam berkarya. Kita kalau bisa menjadi fotografer, wah ciri khas gue gini. Ya, penting tuh ya, jati diri seseorang supaya bisa dinilai yang membedakan kamu dengan fotografer lain atau Jadi itu sangat dilihat sekali, apalagi di komunitas ini.
profesional. Mereka melihat kita dari situ. Kalau kita punya foto bagus tapi kayaknya hampir sama saja dengan yang lain, ya mereka juga ngeliatnya sama aja gitu, nggak ada yang spesial gitu. Ini idenya, mungkin ide ya lens baby juga begitu, jadi dia bisa ditekuk-tekuk lensanya. Oh gitu. Iya, bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Hengki Lee, Mas, tadi kita lagi ngebahas soal ciri khas nih. Nah, ciri khas itu kadang-kadang didukung oleh personality orangnya, kemudian imajinasi yang dia dan juga mungkin ada tools yang membantu gitu. Jadi kadang-kadang kamera apa yang dipakai atau lensa apa yang dipakai itu juga mempengaruhi si ciri khas itu. Tadi saya masih penasaran soal lens baby tadi itu. Nah, lens baby itu buatan mana sih, Mas? Amerika ya. Itu Sepertinya mereka belum terlalu lama ya. Cuman saya nggak tahu persisnya kapan. Mungkin awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Iya, mereka baru buat gitu. Itu termasuk high end lens atau enggak juga? Enggak. Itu harganya enggak terlalu mahal ya. Masih terjangkau lah. Dibanding lensa-lensa yang merek-merek kayak Sony atau apa gitu ya. Kan banyak yang mahal-mahal gitu. Di atas 10 juta atau berapa puluh juta. Ini enggak. Ini gitu. Buat saya sebut harganya kira-kira berapa? Iya, boleh. Ya, harganya kalau di Indonesia dijual tuh berkisar antara 5 juta gitu. Oh, gitu. Ya. Itu biasanya 5 juta atau 6 juta lah. Itu pasti manual ya? Manual. Fokus manual. Itu fixed lens. Iya, fixed lens. Biasanya ada cuma satu jenis atau berapa jenis? Lens baby macam-macam sih. Dia ada apa yang komposer gitu ya. Komposer itu nanti bisa ditaruh dengan optik. Iya, pakai optik juga gitu. Dan optiknya ada berapa macam gitu. Kita bisa ganti mau plastik atau mau yang single lens, double lens gitu. Atau sekarang sih mereka pakai yang ini ya, yang apa, udah bukan kayak begitu lagi, udah optik yang baru gitu. Jadinya udah aperture-nya, kalau dulu kan pakai ring kita taruh sendiri. Kalau ini aperture-nya udah ada di ini, udah ada di lensnya. Oh, lebih mudah lah ya? Iya. Jadi kita bisa mau bukan lebar apa gitu? Iya, itu jadi namanya edge tuh, optiknya edge. Misal edge 50, jadi dia lebih ke 50 mili gitu. Edge 80 itu ke 80 mili. Sweet 35, sweet 50 juga, itu sama. Itu juga, jadi mereka udah aperture-nya udah ada di ini. Jadi kita kalau pas ngatur, tinggal puter-puter di situ. Kalau saya tahu sweet 17. Nah, kalau misalkan bukaan, F-nya itu rata-rata berapa? F-nya dia ada dari, kalau misalkan paling pol itu ada dari 2 atau malah 1 juga ada ya. Ada ya. Bisa sampai ke F2 juga ada. Oh, jadi ada. Kita bisa kita putar-putar sendiri kira-kira gitu lah. Wah, menarik sekali tuh. Itu di Indonesia dijual banyak? Di Indonesia ya enggak semua toko kamera sih ya. Okay. Jual ya. Kita kalau bisa search di internet atau apa tuh tinggal tulisnya lens baby. BABY. Iya, baby. Baru denger nih. Ternyata dan nggak terlalu mahal juga ya. Saya masih penasaran nih, yang membedakan dengan lensa-lensa lainnya, lensa manual lainnya lah. Anggaplah apa yang setipe gitu kayak Voigtlander atau apa lensa-lensa Leica gitu kan banyak yang. Apa yang membedakan lens baby? Lens baby itu kalau saya lebih begini, dia kan ada macam-macam kan, yang komposer sendiri, optiknya ada berapa macam. Nah kalau saya tuh lebih sering pakai yang lens baby itu. Jadi dengan optik yang apa yang saya bilang tadi, di pinggirnya blur, di tengahnya tuh tajam gitu. Nah, itu pada saat beli itu udah disediain. Kalau yang sekarang include. Oh, include. Ya, jadi include. Kita bisa pilih. Nanti yang kalau yang apa optik yang saya bilang tadi yang ada berapa macam itu, sekarang mereka udah ngajual cuma satu optik itu aja. Oh. Yang saya bilang tadi yang edge atau yang sweep itu. Ya. Udah enggak ada. Kalau yang dulu kan ada optik plastik, ada juga yang apa? Punya itu yang dulu. Saya yang dulu masih ada. Oh, iya. Tapi yang sering dipakai mau, yang baru. Saya lihat, mau kasih saya lihat atau gimana? Boleh nanti, tapi di segmen nanti kali. Oh, segmen nanti. Iya, iya. Okay. Sekarang kita masih membahas. Soalnya banyak yang nggak ngerti juga nih. Apa namanya, ternyata ada lensa-lensa yang bisa dipakai. Dan kemarin saya malah lihat ya, lensa. Kita bisa nge-set si depth of field atau bokehnya mau kayak gimana? Pernah dengar? Dan bokehnya mau gimana, kayak bentuknya gitu? Iya. Bentuk hati atau apa gitu? Oh bukan, kalau itu kan kita bikin sendiri ya. Kalau ini enggak, dia kita set semakin semakin kita puternya semakin dalam, itu si
bokehnya semakin swirly itu istilahnya. Jadi di belakangnya tuh kayak kusut gitu, si bokehnya tuh kayak muter-muter. Nah, Lens Baby juga ada yang... Oh gitu, iya, oh, berarti ini ada. Mungkin mirip kayak gitu. Iya, ini produk baru dia ada, cuman saya lupa namanya apa ya. Kayaknya swirl kalau something swirl. Saya juga lupa namanya apa itu. Ya, itu biasanya dipakai buat fine art ya. Iya, itu buat fine art. Nah, kemarin juga saya ngeliat siapa ya, Dr. Tompi. Mm-hmm. Itu waktu dia suka eksperimen pada foto, si lensnya dicopot dari bodinya, mm-hmm. tapi dia tempel gitu, ya itu kan, terus udah gitu gimana cari fokusnya ya, terus saya berpikir, kan ini kan termasuk dalam fine art, jadi nggak perlu mikirin benar. Kualitas akhirnya gimana. Itu mirip sama lens baby itu jadinya tuh, kalau dicopot gitu. Dicopot gitu. Gitu dah ya, yeah. Teman saya pernah praktekin begitu gitu, jadi dia cobain gitu. Nah ini idenya, mungkin ide lens baby juga begitu, jadi dia bisa ditekuk-tekuk lensanya. Oh gitu. Bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Jadi dia ada efek blurnya gitu di pinggir. Hmm, enak juga dong, misalnya kalau fotoin gebetan supaya gak ketahuan, kita belokin ke kiri, padahal dia. Menarik banget nih. Apa namanya, kita ada lagi yang penasaran soal fine art, itu adalah... Misalnya kita pakai model nih. Nah, kalau Mas Hengki sendiri, model yang digunakan untuk fine art biasanya tuh dicari model seperti apa sih? Kalau yang saya bilang, saya dari film apa Road to Perdition ya, saya cari ya pasti laki. Laki. Dan badannya tuh yang tegap lah gitu ya. Jadi kalau pakai jas tuh bagus gitu. Nah terus gestur-gesturnya juga, jadi kan mau disuruh apa-apa tuh katanya tuh bagus. Soalnya kan saya main siluet ya, itu penting sekali di bentuk gestur gitu. Kalau gesturnya kurang bagus atau bagaimana ya kurang gitu. Atau bentuk badannya juga kurang proporsional, kurang. Karena benar-benar itu kuat sekali gitu di situ. Iya, kalau misalnya itu ya manekin aja, tapi kan tidak bisa digantikan ya kalau misalkan orang punya gestur. Dan kalau perempuan, saya lebih cari yang ya langsing ya terutama ya. Terus juga apa namanya, dia punya apa, hidung, mulut tuh bentuknya tuh kalau di siluet bagus gitu. Bagus, iya. Ya, karena kan itu juga penting banget gitu ya. Mesti proporsional lah gitu. Kan kadang kalau suruh nengok ke samping, kemana gitu di foto. Jadinya tuh kelihatannya bagus gitu. Ya, mungkin seperti itulah gitu ya. Yang secara rambutnya panjang gitu. Iya. Tapi bukannya belakangnya bolong ya. Rambutnya panjang, bolong, hidungnya di sini, wah ini fine art horror ini. Ini kita masih banyak nih, masih banyak yang saya udah sering pertanyaan ini ya untuk Mas Hengki, tapi kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, Arthur ya, namanya dia punya, misalnya kurang white balance, saya kurang bagus, gimana saya benerin situ gitu ya. Sorry nih, gak fokus nih, abis Mas Hengki ngeluarin peralatan tempurnya ini. Balik lagi di Camtalks nih, tadi udah ngebahas banyak banget soal peralatan juga. Terus tadi yang paling saya penasaran adalah soal lens. Nah ini, Mas Hengki nih udah bawa peralatannya untuk motret nih. Satu, Sony, ini saya pakai Sony yang 7R ya? 2. Oh ini yang Mark II ya, jadi udah ada body stabilizer-nya. Lebih enak dipakai lah. Gitu. Lebih enak dipakai. Terus juga dia punya apa namanya? Bayarnya nggak enak. tapi udah turun tuh harganya. Udah turun, oke. Kan udah keluar yang barunya lagi. Oke, terus? Iya nih, sensornya juga kan udah besar juga gitu. Yeah. Kita kadang-kadang mau crop atau mau gimana. Masih aman ya, karena dia kita ini mau megapikselnya juga 24 atau 24? Enggak, 40. Oh iya, itu yang pertama ya? Oke. 42 megapiksel ya. Jadi apa namanya, kalau kita komposisinya kurang gimana apa, jadi lebih aman lah buat kita. Iya, kalau diedit enak ya. Nah ini yang tadi saya pengen tanya, ini ada lensa 2 ini nih, bentuknya aneh loh. Nah itu lens baby itu, komposer ini dua-duanya. Komposer, pencipta lagu loh ini. Nama jenisnya ya, lens baby komposer. Yang ini Sweet 50. Dia paling lebar tuh 2,5 sampai 2,2. Nanti hasilnya kayak gimana kita cobain aja ya. Yang satu lagi nih yang aneh nih. Ya ini efeknya pinhole. Tapi sekarang mereka udah gak produksi ini. Udah gak produksi. Ini saya dari tahun 2011 ini. Efek yang dihasilkan ini apa?
Jadi kayak foto zaman dulu, Pak. Kayak granny gitu ya? Iya, granny. Oh, granny, iya, iya, granny. Tapi makanya ini harus cahayanya terang ya. Karena dia nggak bisa ngatur aperture gitu. Iya, nggak ya? Bisa. Karena dia kecil kan, dia punya ininya apa bukaannya tuh jadinya kecil banget. Iya, ya. Maksud cahayanya sedikit gitu. Kalau dipakai di tempat terang itu baru efektif, dan itu orang yang nggak siluet pun bisa jadi siluet gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau ini bisa dipakai seharian. Nah, ini mah lensa biasa ini. Ya, ini Sony 2470. Ah, ini lensa biasa nih. Harganya luar biasa. Enggak, ini bukan yang mahal sekali. Saya yang masih versi yang lama, saya pakai kon converter ini. Oh, ini buat Sony yang seri A ya? Iya, yang E-mount. E-mount, ya, seri A, E-mount. Converter buat pasang di sini. Iya, iya, iya. Saya pikir saya males lah beli lagi yang inilah, yang baru-baru itu kan berapa duit juga gitu kan. Iya. Uang lagi, saya beli converternya aja. Tapi ini kok, maksudnya kalau ini untuk yang kepake sehari-hari pun kepake. Kan? Kepake, ya. 2470 banyak kepake. 2470, ya. Terus udah gitu bukanya 28. Iya, 28. Kalau kondisinya gelap pun masih bisa dipakai. Iya. Tinggal nambah adaptor. Adaptornya karena buat kesini. Ini e-mount ini. Iya, karena e-mount. Beda, iya. Mas, kita coba kali ya. Jadi saya udah set nih, jadi ISO aja kita push gitu. Kita push di yeah. ISO ya, karena dia harus terang nggak? Iya, yeah, karena gelap gitu kalau nggak. Okay. Nah, saya coba foto ini ya. Jadi, apa namanya, otomatis kalau mau indoor kita harus mengorbankan ISO. ISO. Iya, ISO. Atau speed lah pakai tripod gitu. Oh, gini ya, ya. Grain-grain gitu. Iya, ya. Ini kayak zaman dulu ya. Iya. Kalau di luar itu luar biasa. Beda lagi ya, iya. Pasti lebih. Iya, saya suka kalau di outdoor gitu. Jadi kalau snapshot gitu, pakai ginian itu jadi unik gitu. Setelah foto, itu biasanya kan banyak developer yang untuk memaksimalkan hasil fotonya dia editing. Mas Hengki ini suka ngedit, suka diedit lagi nggak sih? Iya, pasti saya edit. Iya. Ya, pertama gimana? Saya di kamera RAW dulu. Kamera RAW? Iya, okay. Kamera RAW. Jadi di kamera RAW saya atur ya, apa namanya, dia punya misalnya kurang white balance, saya kurang bagus, gimana saya benerin di situ gitu ya. Terus juga atau saya mau bikin black and white gitu, kadang juga mulai di situ. Itu juga apa namanya, apa dia punya warna juga saya mainin tuh, kan bisa mainin warna juga di situ kan, diatur ya, bisa di mute gitu warna apa gitu kan. Nah, saya buat kayak di warna saya juga di RAW. Nah, setelah di RAW saya masuk ke Adobe Photoshop. Photoshop, oke. Iya, Adobe Photoshop. Saya touching lagi gitu ya, mungkin kontras atau apa. Nah, kalau masih kurang saya pakai plugin. Oh, ada plugin lagi ya. Silver effects gitu yang buat black and white atau color effects gitu ya. Atau juga yang skin saya kadang-kadang pakai juga gitu. Alien skin. Ya. Itu buat apa tuh, Mas? Alien skin juga banyak ini banyak macam gitu. Nah, saya pakai tuh alien skin exposure namanya. Exposure. Jadi foto kita lebih unik lagi. Iya, jadi itu mendukung kadang-kadang imajinasi yang di Mas Hengki punyai dilengkapi lagi dengan editing. Iya, dengan editing ya. Karena kalau fine art kan begitu ya. Jadi kita nggak diharuskan foto nggak boleh edit apa-apa. Karena kan kalau di jurnalistik apa kan nggak boleh sama gak sekali. Iya. Kalau di fine art nggak. Jadi kita bebas mau apa aja. Ya. Yang penting hasilnya. Gitu. Pada saat foto, setelah foto terserah kita. Iya atau enggak gitu. Jadi penasaran nih Mas, saya pengen lihat apa Instagramnya Mas Hengki lagi. Oh iya, boleh. Nih, kalau mau lihat juga nih, follow aja nih, Hengki_Lee. Tuh, Hengki Lee. Pokoknya kalau itu profilnya ada fotonya Mas Hengki, terus an award-winning photographer and visual artist from Jakarta. Tuh, Mas Hengki juga menjual karya-karyanya loh. Iya, saya juga ada menjual print, fine art print. Ya, keren banget nih Mas nih. Saya suka banget. Ini pakai lensa yang itu. Ini pakai yang ini, pakai Sweet 50. Oke. Ini pakai lighting juga. Pakai smoke effect juga. Oh, jadi pakai smoke terus di belakangnya ini ada lighting. Pakai lighting ya. Pakai lighting. Pakai continuous light. Continuous light. Oke. Terus ini juga keren banget nih. Ya, ini juga pakai Sweet 50 ini juga, ya. Jadi fokusnya ke sebagian ke bunga. Ke bunganya saya fokus. Ininya kan blur. Ya. Di bunganya. Ya. Nih Mas, kalau ngelihat dari foto-fotonya nih Mas ya, kan aku tadi dan ngobrol dari Mas kan suka fine art, terus udah gitu suka
puisi juga. Kenapa sih nggak ditambahin aja captionnya dengan puisi mas gitu? Pernah sih mau coba, cuman saya belum saya lakukan pernah. Cuman saya juga suka upload di apa? Yeah. Di Twitter. Twitter. Ya, nah di Twitter saya ketemu komunitas orang yang suka bikin puisi. Iya. Dan mereka kan ngeliat foto saya, iya. Jadi mereka panggilin teman-temannya tuh, jadi foto saya dipakai. Oh. Okay. Mereka bikin puisi di atasnya ada foto saya gitu. Nah itu jenis kolaborasi yang itu kan? Iya, itu juga jadi, lucu tuh. Lucu ya, jadi kayak ada apa puisi itu apa senangnya kalau fotografinya fotografer, kalau puisi itu apa ya? Twitter. Bukan apa? Bukan Twitter, apa namanya? Quote. Iya, kalau bahasa Inggrisnya. Quote. Udah, nanti kita cari lagi deh. Kita break dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Unik, itu apa? Ini kan di dalam air ya. Apa namanya? Ekspresinya juga kayaknya murung gitu. Yeah. Ini dark mood nih. Masih di Kemtok, halo Kemtokers, balik lagi bersama gue Arlan dan Mas Hengki Lee. Kita dari membahas soal fine art fotografi dan membahas dari sudut pandangnya Mas Hengki seperti apa, alatnya yang dipakai gimana. Nah terus di segmen ini kita akan membahas sebuah, ada nih di internet nih, ada kumpulan foto-foto yang memenangkan award. Sebetulnya penasaran nih, kita kan butuh tahu juga ya standar yang dibilang fine art itu seperti apa? Yang dibilang kenapa fine art, kenapa foto ini dibilang fine art dan kenapa bagus gitu, dan kenapa bisa menang? Ya, mungkin itu juga bisa apa ya, subjektif ya, nggak bisa yang ah menurut gue jelek, menurut dia bagus kan? Jadi kan dan sangat subjektif banget jurinya kalau iya betul. Nah ini kita melihat ada beberapa foto yang menang award 2015, 3 tahun yang lalu nih. The Best Photos from 2015 Fine Art Photography Awards. Nih, kita lihat nih ya. Ada foto yang kayaknya, wah, ini kayaknya layak dibahas nih. Nah, ini mas, foto ini nih. Arsitektur profesional, first place winner, namanya Frank Makalowski Multi Expo 100. Kalau ngeliat dari fotonya, ini gak ada sama sekali yang fokus. Iya. Dia di sini ada tulisannya Multi Expo 100, kemungkinan ini multiple exposure. Oh gitu multiple ya. Exposure, ya. Oh jadi dia ini sebenarnya ada foto lain. Kali-kali, ya ditimpa. Ditimpa ya, lagi, ya. Makanya ini ada efek-efek yang wah ini kayaknya ada foto, ada muka orang nih kayak gini. Iya, ada satu apa chaotic gitu. Iya. Chaotic beauty tapi menurut saya. Iya. Kalau saya ngeliat ini, so taunya saya ya, ini ada banyak sekali sejarah yang pernah terjadi di sini. Iya, bisa juga menggambarkan hal-hal itu. Apakah pernah terjadi sesuatu yang chaos, sesuatu yang indah? Ini dia menampilkan multi exposure. Menurut Mas Eki? Ya, menurut saya sih ini unik gitu. Kan kalau arsitektur kan biasanya kan jelas atau firm gitu kan semuanya. Kalau ini kan banyak hal-hal yang kayaknya tuh blur gitu. Iya. Jadi lebih ke impresionis seperti ini juga. Impresionis, ya. Jadi kayaknya unik lah gitu, pantas menang lah kalau saya. Iya. Nah ini foto berikutnya ini tampaknya semuanya in focus, fotonya fokus semuanya. Fokus. Terus udah gitu ini temanya apa nih kita baca ya? Fashion. Fashion professional, first place winner, Aorta Photography Play Space. Ini yang menarik apa Alas? Terus terang kalau saya ditanya soal fashion, saya bukan bidang saya juga. Yeah. Cuman emang sih kalau saya lihat ini unik sih, karena pengalaman idenya itu loh, dari yang apa dia punya kalung ini tuh gede sekali gitu ditempelin di badan dia gitu. Kalung mutiaranya dipakai seperti umumnya, tapi ukuran tapi besar. Iya, ini kan kayaknya menggambarkan sesuatu yang apa kontradiktif gitu, kayak semacam paradoks gitu. Sementara di sekitarnya banyak sekali kalung-kalung mutiara yang ini juga unik-unik sekali. Ini secara seni ya, ini high test lah kalau saya. Nah, ini nih yang tadi apa saya intip ya, wah ini luar biasa nih. Ini keren banget sih. Fine art amatir. Keren sekali. Iya, first place winner Mira Nedialkova and Elixir for Existence. Orang Eropa semua ya. Iya, orang Eropa. Jadi yang membuat ini unik itu apa? Iya, ini
di dalam air ya, apa namanya, ekspresinya juga kayaknya murung gitu. Ini dark nih, dark mood nih. Dan apa namanya, uniknya nih ada kupu-kupu di sini di bagian mood, ya itu yang itu bikin satu hal yang kuat tuh. Karena kan mungkin menggambarkan dia sedang silence gitu. Apa sedang sedih sekali sampai silence, gimana ada kupu-kupu yang nempel di mulut dia begitu. Padahal kupu-kupu itu tidak bukan hidup di air ya. Dan ini bisa dia gambarkannya di air. Itu kan ide yang unik juga kan. Dan warnanya ya, secara teknis lighting ini bagus. Iya, warnanya low saturation tapi si kupu-kupunya menonjol dan ekspresi. Padahal si modelnya merem aja ya. Iya. Banyak loh itu kalau model yang merem-merem itu justru lebih berasa gitu mood. Nah, ini nih. Ini unik loh. Iya, ini secara komposisi aneh juga ya. Iya, keren-keren, ini keren banget. Ini kalau saya ngelihat ya, ini kayak ini jembatan kayak mau ke surga gitu loh. Kayak semacam kayak mau naik ke langit gitu ya. Iya. Semacam ke apa, surrealisme lah gitu. Iya. Kayak mimpi juga nih. Iya, yang kelihatan kaki aja lagi ya. Ya, ini yang menarik ini. Yang buat saya faktor yang sangat menarik ini kaki ini. Iya. Begitu kakinya kita tutup. Iya. Biasa aja, iya. Cuman bagus, secara teknis bagus. Bagus cuman. Tapi yang nilai plusnya ada di kaki yang kepotong itu. Bikin penasaran gitu. Judulnya Photo Manipulation Amateur. First place winner Patrick and Escaping. Oh, judulnya Escaping Reality. Judulnya kabur berusaha melarikan nyata. Oh, mungkin dia banyak cicilan yang belum dibayar. Gitu. Wah, menarik ya. Ternyata foto-foto fine art itu jadi bahan perbincangan yang menarik buat teman-teman fotografi ya. Ya, pasti menarik sekali fine art. Kita udah ngobrol nih. Pengen tanya Mas, ada enggak sih pesan-pesan kalau teman-teman kita nih yang baru memulai masih labil segala macam, terus udah gitu gue kayaknya pengen nih berusaha menyalurkan passionnya di bidang fine art fotografi. Kira-kira ada tips atau saran gak sih? Ya, yang pertama ya coba dan coba. Kita kalau nggak coba, kita tuh nggak akan tahu. Seperti saya juga kan, awal-awalnya bukannya ke fine art gitu kan. Coba dari still life lah, ke apa, street lah. Nah, akhirnya kan ketemu di fine art. Dan itu nyangkut, dan memang saya punya talent Tuhan kasih ya di situ gitu. Makanya kan bisa ngegali dapat karakter di situ. Nah itu, coba dan coba. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan bisa tahu gitu ya. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Gini loh, saya percaya Tuhan cipta Indonesia tuh semua unik. Semua punya pengalaman sendiri gitu. Semua punya apa yang disuka masing-masing juga lain-lain. Seperti kayak film yang kayak kita juga suka apa gitu ya. Kita punya obsesi di situ, coba tuangkan ide-ide kita di situ. Nah itu, jadilah yang sama orang lain punya gitu. Dan itu itu membentuk kita punya karakter. Selain alat ini ya, yang khusus begini gitu. Itu sebenarnya ini cuma pendukung aja gitu. Yang paling penting adalah menggali apa yang menjadi obsesi kita, fantasi kita, dan pengalaman pribadi hidup kita gitu. Kita bisa ceritakan di karya kita gitu. Jadilah diri sendiri yang kedua. Yang kita juga bukan yang terakhir tapi penting banget, hargailah karya orang lain. Itu tuh penting tuh. Itu benar. Jadi jangan pernah kita orang lain. Mungkin buat teman-teman Camp Talkers, yang bukan di bidang fine art, ini juga penting juga tadi tuh, 3 poin itu, bukan hanya fine art aja. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang lebih seru sama Mas Hengki Lee ini setelah yang satu ini. Fine art itu tuh nggak melulu blur. Fine art itu nggak melulu siluet. Kan tadi kita lihat kan yang menang lomba tuh ada yang jelas dari. Camp Talkers, balik lagi di Camp Talks, masih dengan gue Arlan dan bintang tamu yang sangat terhormat, Mr. Hengki Lee. Nah, Mas, nih di segmen ini nih ada satu segmen yang menarik banget lah. Jadi kita dari tadi ngobrol berdua, didengerin sama teman-teman. Nah, kali ini kita mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang nonton di rumah. Oke, kita namanya Camp Talks Mel, ding 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 ding, tangannya ke kiri mah, ding 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 ding. Terus seneng, gue suka ngerjain orang itu seru gini, ding ding ding. Ini udah, karena ini acaranya seru banget, tiap hari banyak banget yang nonton, jadi otomatis banyak yang nanya juga. Oh gitu ya. Sekarang kan fotografi
semakin minatnya semakin tinggi. Hmm. Apalagi era sosial media, internet. Yeah, yeah. Makanya banyak yang pengen tahu nih, nanya-nanya. Nih salah satunya melalui Twitter, Mas. Hmm. Ada Kem Talk Smell melalui Twitter. Satu dari @tamaperatama. Bagaimana sih Kak untuk menjadi fine art photographer? Nah tadi sebelum udah dibahas, mungkin bisa dikasih kesimpulan sedikit lah. Fine art photographer, ya kita harus unik ya yang pertama ya. Jadi kita menggambarkan karya kita tuh beda dengan yang cara orang lain. Ya. Dan itu harus dengan karakter sendiri. Kalau kita nggak karakter, ya jangan ngomong fine art photographer gitu. Iya. Pertama karakter sih. Karena fotografi itu mirip seni yang lain. Yang penting adalah membuat bahagia diri sendiri. Iya, dan orang lain juga. Berguna iya. Buat orang lain. Iya. Gitu, oke nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Desi12. Hai Kak, mau tanya, lensa apa sih yang biasa dipakai untuk pengambilan gambar fine art? Bisa dengan menggunakan kamera handphone. Nah, handphone. Kalau tadi kan yang biasa dipakai udah kasih tahu nih, pakai lens baby yang ini dan itu. Bisa aja sih itu. Handphone kalau mau. Iya. Kita kan kadang-kadang di apps gitu kan ada di kalau misalnya di iOS atau di Android gitu kan, ada kan yang buat bikin manual kan? Ada. Nah, kita bisa bikin itu. Kita setting gitu. Ya. Jadi bisa jadi siluet gitu. Ya. Nah, kita tinggal lihat momen, kita lihat gestur dan timing gitu, jepret. Iya, terus udah gitu kita bisa. Bisa. Kok saya pernah bikin juga kadang-kadang gitu, iya. Dari handphone gitu. Terus kita kejar dengan efek-efek aplikasi dari aplikasi iya, ya. Iya, itu juga bisa. Kan pengen mengejar blurnya di sini aja. Iya, yeah, dan ini saya bukan promosi Lens Baby ya. Oh, enggak. Lens Baby juga ada tuh yang buat punya gitu. Tapi di Indonesia saya nggak tahu masuk apa enggak ya. Oh, gitu. Kalau jadi yang di Amerika ada. Jadi tempelin gitu. Ya, oh, itu buat fine art juga. Itu keren itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Iya, Kemtalks. Hai Kemtalks, aku mau tanya sama Mas Arlan. Mas Arlan bisa nggak menjadi fine art photographer? Pertanyaan dari Rima Rana. Ini nanyanya kok. Bisa banget dong. Iya. Oh. Puasanya udah keren tadi. Ada pengakuannya. Kalau udah diakui gini saya biasanya jadi. Apalagi kan Mas Arlan. Jadi Mas Arlan set astalnya kan fotoin kayak musician gitu ya. Keren-keren pasti fotonya itu. Pasti saya yakin banget itu. Kita seharusnya nambah kan lagi untuk muji-muji gua doang. Ya, jadi sebenarnya sih kalau bisa mungkin dipelajari bisa ya. Bisa. Kita digali dulu lah kita. Iya. Cuman nanti masalahnya nyaman nggak mengerjakan itu gitu. Lagi definisi fine art juga luas kok ya. Bukan cuman kayak saya doang gitu. Jadi fine art itu tuh nggak melulu blur. Yeah. Fine art itu nggak melulu siluet. Kan tadi kita lihat kan nyaman yang long. Ya. Ada yang jelas dari model pun bisa jadi fine. Iya. Ini mas yang baca nih pertanyaan-pertanyaan. Kak Arlan, nyanyi dong. Nah, ini saya sering banget mental ini loh, Pak. Nyanyi dong. Enggak, saya tuh sama manajer saya tuh ada rate-nya khusus. Oh gitu ya? Nge-host sama nyanyi itu memang mahal ya? Mahal nyanyi. Suaranya soalnya bikin rusak. Nah, lanjut mas. Saya tuh penasaran nih mas, kalau Mas Hengki ini dengan karya yang luar biasa ini, ada punya rencana apa sih ke depan? Ke depan, ya saya sih, memang saya bukan full profesional ya. Saya kalau boleh cuman serius hobi ya. Iya. Tapi kalau ke depan saya juga pengen, satu saat saya mungkin mau ngadain exhibisi solo gitu. Mungkin di Indonesia gitu, atau di luar ada yang nawarin, saya juga mungkin bisa mau gitu. Iya. Terus kedua, ya saya juga mau jual buku, ya portfolio saya. Oke, membahas soal perjalanan mas soal bidang fotografi. Lebih ke karya saya. Oh karya, yeah, jadi menceritakan foto-foto saya gitu. Yeah. Jadi portfolio. Jadi kayak semacam kumpulan karya-karya saya bikin di buku. Yeah. Nanti kan ada yang beli gitu kan? Yeah. Saya tawarin toko buku atau apalah, atau saya jual lewat Amazon atau apa gimana gitu. Iya menarik tuh mas. Jadi pasti banyak yang pengen tahu di balik karya-karyanya Mas Hengki. Yeah. Misalkan foto ini mungkin prosesnya gimana? Terus udah gitu filosofi dari foto ini itu menarik banget kan? Itu lebih menggali ke apa teknik saya bikin bagaimana gitu. Iya. Yeah. Ini dari tadi kita ngebahas karyanya Mas Hengki. Terus udah gitu gimana mas prosesnya Mas Hengki membuat karyanya. Kalau penasaran gimana sih karya-karya Mas Hengki, lihat aja di sosial medianya nih, ada Instagramnya,
At yang tadi tuh at Hengki underscore Lee. Mas kalau butuh model kan tadi kan Mas bilang posturnya tegak. Mas Nanar. Iya dong. Ya minta nomor teleponnya deh. Iya. Ah, gila deh. Beres. Tuh, cakep kan? Keren. Makasih banget ya, Mas. Ya, sama-sama Mas Nanar. Kehormatan loh buat saya loh, Mas. Saya juga, kita juga semua di sini senang banget Mas Hengki udah datang berbagi soal karya-karyanya. Terus udah gitu sharing juga soal apa yang bisa didapat. Mudah-mudahan Mas Hengki bisa balik lagi ke sini ya, Mas. Mas, boleh dong. Testimoni nih soal acara ini, siapa tahu ada input juga. Acara ini bagus ya, kayaknya kalau dari saya pribadi ngelihat untuk orang-orang yang sedang mencari jodoh. Mencari tahu tentang fotografi apa itu kan sangat menarik. Ini kan ngebahas sesuatu yang dari orang yang sudah melakukan. Iya. Dan tidak melulu teknis ya. Iya. Iya. Dan banyak hal-hal yang bisa digali di sini. Dan bahkan yang pertanyaan tadi juga tuh bagus-bagus gitu. Jadi kan orang tahu ya apa saya bikin gimana. Jadi tadinya dia cuma ngeliat doang, oh ternyata dia juga bisa dengerin juga dan saya sendiri langsung gimana. Betul. Ya saya pikir ini acara bagus banget, keren banget lah. Yes. Keren. Terutama pembawa acara juga oke banget. Ah bisa aja. Cuman disuruh nyanyi nggak mau. Terima kasih banget untuk Camp Talkers yang udah nonton Camp Talks. Kalau misalkan penasaran mau nanya-nanya apapun soal fotografi, tidak hanya soal fine art atau yang lain, kirim pertanyaan ke sini. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita. Instagramnya juga ada loh ya. Makanya jangan pernah tinggalan Camp Talks setiap hari hanya di sini. Bye. Thank you banget, Mas. Ya.